Gokil, gokil. Ayo reload. 1,4 juta guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Hyperspace Wars. Ya, akhirnya gue punya juga guys UR pertama gue, yaitu Lilots dari Code Geass. Lilotsnya keren banget, apalagi dia UR ya guys ya. Dapat dari mana bang? Dari Wisumon ya, sini guys. Untuk nextnya ya di Wisumon semoga aja ada Kaido ya. Gue pengen ngambil banget tuh guys ya UR Kaido. Kalau sekarang kan cuma ada Sabo guys. Sabo sebenarnya juga bagus banget buat PvP. Cuman ya gue lebih suka Kaido karena Kaido itu tanker ya guys. Jadi semoga aja nanti 2 minggu lagi Wisumonnya ada Kaido. Kita langsung aja bahas si Lilots ya. Barusan udah gua naikin guys. Lihat tuh. Wih, ranking 2 Lilots in the server. Mantap. Kita lihat langsung guys. Siap. CP gua 110.000 ya. Yang pertama ada si Nazero. Nah, Nazero ini juara satunya ya guys. Emang GG parah ya. Bayangin guys, dia Lilotsnya ya masih level 40, masih frame biru. CP-nya 129.000. Gokil enggak tuh? Gua punya udah level 73, udah frame kuning bintang 3, 110 ya. Ini emang benar-benar super GG si Nazer ya. Oke, ini untuk gearnya ada gua naikin ya, senjatanya bintang 5 ya, bracernya juga udah refine ya, udah gitu ini udah gua refine juga ya untuk amuletnya. Untuk yang crested ini susah banget ya crested ya guys ya, gua sampai kesel banget dicari crestednya ya. Banyak karakter gua yang potensialnya nggak bisa dibuka ya karena perlu ini ya. Crested ya, crested Valkyrie ini dapetnya susah banget ya, di shop nggak ada, di mana-mana nggak ada ya guys ya. Sedangkan gue gacha dari gacha mesin juga susah banget dropnya ya, jadi benar-benar langka habis. Oke, kita balik ke Lilots lagi ya. Ini Crowd Shield energi combo yang dia tipe skill guys ya. Ini udah frame kuning bintang 4 ya, untuk sarnya masih bintang 4 guys. Skillnya udah mentok ya, level 73 semua. Talentnya ya ini Wind Spirit ya, udah gitu ininya nih Kingly powernya sayang banget di tim gua nggak nyala guys, karena ini pada saat battle dimulai jika ada lebih dari 3 ya, berarti minimal 4 ya guys ya, 4 teman kita di satu tim yang spiritnya sama ya, mau primary or secondary. Masalahnya secondary-nya gue tuh belum pada kebuka guys, karena potensial gue mentok ya. Nah ini yang bikin rese nih guys ya. Sedangkan gue punya tim ini, kalau misal gue mau pakai si Lilots ini Wind Spirit ya, sedangkan ini Thunder guys, si Nezuko. Dan Nezuko ini nggak mungkin gue nggak pakai. Lihat tuh ya, bintangnya udah gue naikin parah ya. Ini Thunder Spirit. Sedangkan yang ini juga nggak bakal gue ganti guys. Jadi ini nggak bakal gue ganti, ini nggak bakal gue ganti. Dan ini Water Spirit. Jadi api gue cuma 3, 1, 2, 3 ya. Kurang api satu lagi jadi 4 guys. Baru dia talentnya si Lilots nyala ya. Jadi sayang banget ya di tim gue gak nyala ya guys ya. Mungkin nanti setelah gue buka secondary spirit ya baru bisa nyala. Dan ini bagus banget karena naikin EX skill damage resistant ya 21,8%. Ini baru level 7 aja 21,8% guys. Jadi teman-teman kita satu party itu lebih agak kebal sama ulti musuh kan, selama 2 target combo lagi ya. Setelah 60 detik di battle, recover 5,45 energi untuk satu party. Nah ini bagus banget, tapi masalahnya ya itu ya, gue mesti ada salah satu yang gue ganti api. Nah itu gue masih bingung ya, mau ganti api siapa? Saber nggak mungkin, ini nggak mungkin guys ya. Ya udahlah ya, jadi sementara nggak nyala dulu. Untuk personality-nya ini naikin damage resistance dari semua hero-hero yang cowok ya, including yang nggak di-deploy ya, 1,44%. Ini masih level 7. Untuk rune-nya gue pakai apa? Pakai Base Tower Oracle, Elimination Oracle, sama Iron Oracle guys. Potensialnya juga baru gue naikin dikit ya. Udah gitu konstelasinya increase extra damage sama damage resistance dari semua hero ya, 1,1% ya di cross server feature ya. Jadi buat di PvP yang cross server. Untuk skillnya dia kita bahas sebentar ya. Tactical Annihilation ini keren banget ya, nyerangnya semua musuh guys, AOE ya. Reduce extra damage of all enemies 40%. Tuh gila nggak? Musuh jadi cupu semua guys. Ya untuk satu target combo, remove one debuff dari satu party kita. Setelah 60 detik di battle, the skill deals double damage to target lower than UR. Jadi semua musuh-musuh yang bukan UR ya double damage. Jadi kalau bisa Lilotsnya kalian tuh bertahan ya lebih dari 1 menit ya, jangan sampai mati duluan guys. Oke, berikutnya energi cannon ini masih biasa ya. Refresh skill 1, with maksimum 2 refresh within a combo ya. Cuman ini belum awaken guys, kalau udah awaken lebih mantap lagi nih. Refresh skill 1 ya, up 2 times per combo dan naikin damage 50%, dan ada 10% chance untuk nge-silent ya kalau udah awakening. Oke, yang berikutnya Hadron Cannon, ini juga udah ada awakeningnya guys ya. Jadi cover 100 rage, 20% chance untuk increase damage resistance of allies 10% untuk satu target combo. Pokoknya ada little sih, harusnya tim lebih aman ya karena naikin damage resistance guys satu tim ya. Kalau udah awaken ya, recovernya 180 rage, 20% chance untuk increase damage resistance 10% untuk semua party.
untuk satu target combo, increase EX skill resistance 10% with last satu target combo ya. Dan yang ini yang ketiga ya, ini belum ada awakeningnya, tapi ini juga bagus guys, sharpness of steel rope ya. Ini nyerang satu target, deal extra 20% damage to the target lower than UR. Jadi yang bukan UR tuh harusnya damage lebih sakit lagi masuknya ya. Recover satu energi dan refresh a random skill for all allies tuh. Bisa nge-refresh random skill buat teman-teman kita guys. Bagus kan? Jadi 20% chance untuk silent the target dan 20% chance untuk inflict satu stack of bleed. Debuff ACC of the skill will double when cast on the target lower than UR. Jadi intinya ya, si Lelos ini support bagus ya, support tier S guys ya, bagus banget. Gua udah ada support bagus banget, gua udah ada tanker bagus banget ya, udah ada waifu bagus banget ya, karena Asuna ini buat di tim cewek ini bagus banget guys. Dia ultinya bisa naikin Rage ya, all friendly female 300 ya. Udah gitu nanti kalau misalnya udah awakening lebih gege lagi nih. Kalau udah awakening tuh naikin Rage-nya itu 500 guys, dan masalahnya gua belum awakening ya. Untuk talentnya juga bagus banget ini ya. Semua teman-teman kita yang cewek ya jadi tambah kuat ya, naikin critical, udah gitu yang ini juga naikin extra damage guys. Jadi kalau kalian tim cewek wajib banget ada si Asuna ya. Oke deh, yuk kita langsung tes aja si Lelos UR apakah bagus apa enggak guys. Kita langsung ke arena. Oke, di sini gua masih ranking 6 ya. Nggak bakal maju-maju guys karena di depan ini berat-berat banget ya, parah guys. Oke, kita coba tes ngelawan siapa dulu ya. Ini yang lumayan-lumayan saingan gua udah nggak pada maju-maju ke depan nih guys. Ya, Kodok juga udah berhenti kayaknya di 596 ya. Oke, Natsu, Ice Gold. Ya sudah, kita coba tes lawan dia dulu lah ya. Natsu dulu lah. Gua penasaran dari dulu tuh pengen lihat ini ya, tahu animasi skillnya si Lelos ya guys ya. Oke, masih lama ya. Oke lah, kita agak cepetin dulu ya. Ini harusnya tim gue makin keras ya, karena ada si Lelos nih. Oh, Sabo nih. Sabo ngeri banget. Nah, ini dia guys. Wah, dia ternyata. Gue kira gue, ternyata dia juga punya ya. Wow, gila, orang-orang udah ada Sabo, ada si Lelos ya. Gue doang ya, baru ada satu R-nya ya. Soalnya yang 2 minggu lalu, gue ngambil Mikoto. Salahnya di situ guys, ngambil Mikoto. Tapi gue perlu Mikoto juga buat bond sebenarnya sih guys. Ya, aduh, kecelaka dah. Tenang, 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 tenang. Gila, kena stun AOE gue. Kayak Asuna, trot. Nah, ini guys ya, DPS utama gue nih. Boom, 1,5 juta. Nah, ini dia guys. Cus. Wow, 600 ribu, lumayan ya. Not bad sih. Oke, Kyojuro. Jebret, shield ya, aman ya. Ini juga mantep guys, tim gue jadi tebel. Nah, iya, iya. Jatuh killnya ya, mantep ya. Nah, ini harusnya sakit nih. Waduh. Tenang, tenang, tenang. Wes, gila ya. Ada Lelos ya sebagai support guys ya. Kurang gigi apa coba ya tim gue ya. Ya, tim gue makin keras guys, mantep. Oke, kita lanjut melawan si Ainz Gol ya. Gila ya, ada Lelos sih, mantep. Tapi masalah nanti kalau udah ada Hatsune Miku, gue bingung siapa yang gue ganti ya guys ya. Hatsune Miku soalnya udah pasti gue pakai sih. Apakah Kyojuro gue buang? Kyojuro masalahnya udah weapon awakening ya, sayang juga kok dibuang sih. Ya pokoknya UR Lelos ini bikin musuh tuh jadi cupu ya. Extra damage musuh berkurang, begitu tim kita ada damage resistance nambah guys. Jadi musuh jadi cupu, kitanya jadi keras gitu ya. Jadi tim kita lebih bisa bertahan lama ya dengan adanya UR Lelos. Oke. Geli-geli dong. Trot. Oke. Ya Kuya, harusnya sakit nih. Aduh, hampir. Jotaro. Wih, gawat. Ayo Lelos. Ulti. Oke, shield dulu guys. Oke, gue pengen lihat ininya lagi animasinya. Ayo dong. Ah, belum. Nih cukup. Wah, musuhnya rata dong. Oh ya, by the way, sekarang arena gue sekarang udah nggak 12 orang ya. Jadi cuman ini doang guys. Cuman 6 orang doang ya. Lihat tuh guys, ada robotnya ya. Keren gak tuh. Jadi sekarang balik lagi ke 6 orang ya. Gue pikir selamanya bakal 12 orang ya, 2 tim. Ternyata enggak guys, ada season-season ya. Jadi 1 season 12 orang, 2 tim. Season berikutnya lagi balik ke 1 tim 6 orang ya. Oke. Cepum. Udah tim gue makin keras kan. Oh gila, Ichigo. Ichigo mantap juga Ichigo ya.
Oke, terakhir guys, terakhir ya, kita coba toel. Ya sudah, Haryanto aja lah ya. Feeling gua kayaknya kalah sih. Oke. Duh. Ngeri dia, sakit-sakit banget soalnya ya. Ichigo-nya itu parah, Byakuya ini juga parah guys. No! Wah, tuh lihat tuh udah segitu. Wah, ini rusak nih. Aduh, hampir guys. Untung nggak mati ya. Oke, untung gak ada Kyojuro ngasih shield. Dia juga keras banget ya tuh. Gokil, nggak kurang Genpachi-nya guys. Trot. Wah, gila. Lihat tuh, keras banget. Anjir lah. Wah, nggak mati, cok. Ayo saber, cebum. Wah, kacau. Untung kena stun dia ya. Ah, ini juga sakit banget ini. Jangan mati, please. Kyojuro jangan mati. Oh, Kyojuro mau mati. Ah, tidak. Aduh, pedih. Anjir, mati semua. Gila. Ya susah ya ini. Timnya sih mantep, guys. Ya, dia juga ada sabo soalnya ya. Parah. Ini semuanya gara-gara sabo sebenarnya. Aduh. Emang sabo itu rese banget di PvP guys, si sabo ini ya. Oke, gue masih penasaran, kita coba tes si Kalteng ya. Ini juga lebih gede ya, 920.000. Gak apa-apa lah, kita tes doang ya. Lilons Tactical Annihilation. Wah, 700.000, lumayan ya. 700.000 coy. Oke, mati satu, Byakuya udah mati ya. Lumayan. 900.000, wah timnya juga keras coy. Oke. Beku. Ya si itu juga GG ya, bisa ngebekuin ya, si Rem ya. Ah, gila sakit banget. No, Asuna gua mati. Sialan dia, kenapa nyerangnya Asuna coy. Uduh, gila, Sabuknya itu ngeri ya. Oke, sial tadi. Mamam. Aduh, saber gua beku guys. Ah, Kyojuro gua mati cuy. Gila. Oh my god, jangan kena stun please. Udah beku kena stun. Ini tim CC ya, musuhnya ya. Ayah, gila satu hit mati nggak tuh. Gila. Rata langsung saber gua. Gokil. Eh, reload. 1,4 juta guys. Ya karena dia sudah bertahan 1 menit ya. Jadi dari 1 menit jadi GG guys. Ya double damage. Ya 1,4 tadi ya. Oke, nggak apa-apa kalah ya. Yang penting kita udah lihat skill-skillnya si Lilops ya. Dia mesti bertahan lebih dari 1 menit guys. Jadi kalau musuhnya bukan UR, temeta sakit. Oke deh teman-teman, saya misiin aja Hyperspace Wars ya. Cobain si Lilops UR ya, dia support bagus buat di tim. Ya besok kalau nggak salah ada UR baru guys. Besok ya, ada Beat War si Sanemi kalau nggak salah ya. Sanemi itu juga bagus banget. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe apa-apa yang belum. Kita tunggu tengah malam ya. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.